besok hari apa penutupan tahunnya sebelum aku nggak bisa berkata-kata. Aku sekarang ini udah kontrak ke 3, mau selesai tahun depan bulan 3. Dulu waktu kontrak pertama itu sedih. Pokoknya sedih lah. Dulu waktu bosku yang gadis ya, kan dia sakit kanker, kali 4 meninggal. Aku tuh nggak pernah dikasih pegangan begini, dia tuh tahu. Tapi setelah itu dia meninggal sebelum kontrak pertama aku habis, terus ganti nama gitu, cuma masih tetap di sini. Sebelumnya nggak seperti ini, setelah kontrakku mau habis ini ya, dasar perasaanku udah kayak gimana. Tapi kenapa aku tiba-tiba dipegangin begini nih? Aku tuh bukan senang, ketawa apa gimana tuh, enggak, kayak sedih, nyesek. Sebenarnya bukan pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana gitu, enggak, aku tuh aneh kok baru kali ini loh aku kok dipegangin begini. Buat besok suruh dimasak, hari ini ini dulu, apa sih maksudnya, direbus dulu setengah matang gitu loh. Kalau kata kita mah di bumbu kecap ya, sama aja, pakai jamur, pakai ini apa, kalau di sini nih pak lopak, entah apa ini, wortel, terus sama ada kayak macam seafood lah. Aku nggak pasti tahu, aku di sini lama tapi aku nggak sebegitunya tahu bahasa sini. Bahasa aku tuh bahasa Mandarin ya, Chinese Mandarin. Kalau mereka kan bahasanya kan Chinese gitu, cuma aku tahu gitu. Mereka pun kalau ngomong ke aku tuh pakai bahasa Mandarin juga gitu. Kan kebanyakan kan berinteraksi di luar kan pakai bahasa Cantonese gitu. Kalau bahasa Mandarin tuh banyak juga, terutama bahasa Inggris gitu. Ini penampakannya ya. Aku ini mau ngomong kayak gini aku sampai bergetar. Sumpah aku pengen nangis loh ini. Mohon maaf ya, bukannya sok-sokan gitu, gimana itu, enggak. Cuman aku kok sedih. Aku berkaca-kaca ini, aku pengen nangis loh. Aku udah tua, tapi gak tahu ya. Sedih lah, pokoknya aku sedih. Baru kali ini aku nih disuruh megang beginilah gitu. Ini makanya ya, udah dipotong, cuma tinggal motong sedikit lagi gitu. Ini makanya. Aku pakai sarung tangan. Kan ada juga toh yang DM juga, karena kan aku punya sedih aku punya channel YouTube juga ya, jangan lupa Denok Real, pakai Denok, pakai bahasa pakai huruf besar semua, Denok spasi bukan spasi, underscore Real, R-E-A-L Real. Jangan lupa ya di tonton, di subscribe, bagi-bagi subscribe-nya, subscribe itu gratis. Ini termasuk yang masih muda, soalnya kan mau disemur lah kalau kata-kata kita ya, dikecap kalau di Lampung bahasanya bilang, ya dikecap, ya disemur itulah, pakai air panas tuh, mau di itu setengah matang, masaknya besok. Banyak persiapan, soalnya besok itu mau ada sembahyangan, itu kan pakai sesaji, bakar dupa, nyiapin ayam rebus, ikan rebus, daging panggang, daging babi panggang, buah-buahan, makanan.
kerjaannya dan lain-lain gitu. Jadi aku besok itu super sibuk, super duper sibuk sampai besok malamnya mereka datang makan, masak-masak banyak. Terus mereka main mahjong. Tahu mahjong ya, kalau di sini bilangnya tamacok gitu. Sampai kadang sampai 2 kali puteran, hampir mau pagi. Ini sekarang ini di sini musim dingin. Kalau di luar rumah itu dingin ya. Kalau udah pulang gini, kita kan dari jalan, jadi keringetan. Aku ini tadi barusan turun, ada suatu hal lah, turun ke bawah sebentar. Ini aku baju, aku lepas karena panas gitu. Nah aku lupa, ini udah mau tidur. Aku habis minumin obat si kakek. Tiba-tiba aku ingat aku mau ngerjus ini dulu buat besok persiapan. Dan aku gak segitu sibuk repot dan macam-macam. Ini ya, kalau pengen tahu katanya, Mbak kenapa kayak gimana sih sekali-sekali katanya ini apa bikin video ngevlog daging babi gitu. Biasanya kan aku unggahnya kan di YouTube sup itu daging babi panggang, ada sosis babi dan macam-macam itu. Makanya tonton kalau pengen tahu di subscribe ya, Deno Real. Huruf besar semua, Deno underscore R-E-A-L, huruf besar semua. Ya sudahlah, kalau kalian mau menonton aku, termasuk aku dihibur, jadi aku gak sedih lagi. Nih, penampakannya. Mantap. Aku agamaku Islam, guys. Soalnya aku di sini dituntut karena tanggung jawab kerjaan ya. Aku kontrakku tuh bukan cuma jaga orang jompo aja. Nggak tahu kalau di sini ada anjing. Nggak ada perjanjian apa. Soalnya aku pakai kolom visa dari Indonesia gitu. Ngurus semuanya, ngurus-ngurusnya udah dapet. Pokoknya mah nggak melalui PJTKI Jakarta gitu. Langsung calling visa gitu, karena kan aku bahasa sudah ada gitu. Tinggal ngurus paspor sendiri, visa, semuanya. Tuh aku masih kena, ya. Siapa yang nonton ini, siapa tahu dia menonton ini. Aku sudah biaya banyak dari Indonesianya datang ke Hongkong sini ya. Beli tiket sendiri, visa apa-apa sendiri, paspor sendiri, tiket semuanya, pas semuanya sendiri ya, berapa puluh juta. Datang ke sini aku kena tipu 3 bulan potongan masian, per bulannya itu $3,000. $3,000 itu kalau uang Indonesia itu hampir 6 juta lah. Kali 3. Aku langsung deg-degan, aku pengen marah. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Potong aja ya. Ini mulai. Tak potong. Ini gunting-gunting daging, guys. Aduh, nggak usah potongin ya. Karena itu kan aku udah air panas, udah mau siap. Jadi tinggal masukin aja di bolak-balik. Besok aja potongnya. Aku megangnya aja ini sebenarnya. Aku ini enak loh sebenarnya. Kalian aja ngeliatnya. Kok ini apa? Kok nggak jijik apa? Aku kerja di sini. Kok aku ini mau megang ini aja ya. Aku waktu di... Bukan aku yang beli, ini bosku yang beli, bukan bos keluarganya di sinilah gitu. Aku tuh menunjukin raut mukaku tuh, tapi dalam hatiku, wah aku suruh pegang itu sih. Biasanya kok masak ya, nggak pernah ada yang namanya walaupun sembahyangan Cina sini gitu ya. Ayam, terus beli daging babi pun matang dari luar buat mereka dimakan nantinya selesai sembahyangan gitu. Lah ini kok mentah. Aku aja ngeremeng, apa ngeremeng, basah ngeremeng kalian. Ngedumel ya. Sama mbah yang aku jaga ini. Kenapa aku sekarang suruh megang itu udah tahu. Dulu waktu Cece tuh anak gadis dia yang meninggal dulu yang aku jaga gitu ya. Aku gak pernah ada namanya dia tuh tahu gitu, namanya orang wawasannya internasional ya. Setelah sekarang suruh megang ini. Kalau rumahnya deket aku udah. Cuman kontraknya sebentar lagi, belum 3 tahun depan masih yang kok aku ngomong aja sampai merinding tuh. Aku merinding bukan merinding disco, aku merinding, aku sedih. Ini loh kerjaanku yang sesungguhnya.
TKW, BMI, yang katanya orang itunya paling bawah, paling rendah, apa gimana nggak tahu. Tapi aku pede aja nih, kan demi keluarga, demi bapakku yang lagi sakit kena stroke, bisa bantu dia beli pampers, beli obat, obat-obatannya dan lain-lain. Terutama aku bisa nguliahin anakku udah sampai beres, tinggal adiknya satu lagi masih SMP, tinggal lagi naik SMA. Aku bangga. Apa terserah kata kalian. Terlebih salam hormat buat Mak Susi yang di ini loh, Wahyu yang sesungguhnya. Cuman sekarang sudah, kita sudah damai, sudah tidak ada apa-apa. Saya berani titip salam juga buat Bang yang di Cilandak. Assalamualaikum, selamat malam buat Linda, apa kabar Linda? Buat semuanya yang di Kalimantan, yang di Kalimantan ya, yang di Jakarta Timur, yang di Solo, yang di Jogja. Kalau yang di keluarga aku sendiri di Jepara, gak apa-apa, ini mah salam santun aja lah. Ini loh, Wahyu yang sesungguhnya nih, yang kalian kemarin-kemarin kita video call apa, kalian marah-marah sama aku suruh ngeliatin. Gak boleh nangis, gak boleh tutup HP, gak boleh ngomong, kalau kalian belum selesai ngomong. Sekarang damai. Wah Junior, hai Junior, ini ibu. Nah, ini katanya pengen tahu nih. Ibu di sana megang daging babi ya, Bu? Iya, Nak. Sekarang ibu berani bilang iya. Kemarin bilang enggak, ibu enggak megang daging babi. Tapi sekarang ibu megang daging babi. Enggak apa-apa, dibilangin sama Uti, sama Mama Linda, enggak apa-apa. Kalau ayah sudah tahu. Kalau Junior, ini ibu kasih tahu ya. Ibu megang kaki babi. Beneran ini bukan plastik, bukan mainan, Nak. Ibu besok mau sibuk masak, karena di sini mau ada sebenarnya kan tahun baru. Nih, potongan dalamannya ya. Dengar sehat ya, pinter, sekolahnya rajin, ngajinya rajin, gak boleh nakal, harus nurut sama Mama Linda, harus nurut Uti, harus nurut semuanya sama, terutama sama Om Ihsan, ya. Bilang salam dari ibu ya, juga salam buat ayah. Kalau ayah mungkin gak nonton, gak tahu nih, masih ada kok Instagramnya. Bilang sama ayah ya, sehat selalu, semoga panjang umur, damai sentosa, gak ada apa-apa, gak seperti dulu lagi. Kan sekarang sudah dunia itu kan udah besar, udah ngerti ya kan. Ibu sehat nih sekarang. Katanya ibu kurusan. Iya kurus, Nak. Ibu kan udah tua, makanya kurusan. Tapi gak apa-apa, tapi tetap cantik. Katanya iya. Mama Linda juga cantik. Uti udah tua juga cantik. Ya. Yang menonton, selamat bergabung, selamat menonton. Tapi ini udah dari tadi. Mungkin kalian bosan dengar ocehanku apa. Baru kali ini real. Secara langsung. Karena aku mau menunjukin ini aja tadi cerita. Ini aja udah aku angin-angin dari kemarin, dari tadi siang, tadi sore ini, aku coba beranikan dirilah, garing. Terutama sama Junior ya, Nak ya. Ini ibu pegang daging babi beneran, tapi sementara di sini aja. Nanti pulang pun ada, kalau orang Sunda bilang di sertu ya, dibersihin apa-apa itu kan, menurut agama kita gitu ya. Kalau Junior, Mama Linda, ayah, Putih kan biasa pegang gini. Sekarang ibu pun ya sama pegang ini, cuman kan kita kan beda. Kalau kayak Junior kan ngerti gitu ya, walaupun sana kan adik kan gak makan daging. Ya, gak makan dagingnya, cuman gak tahu ini udah besar ya. Kayak Uti yang dijual di Solo, di Jogja, ya di Jogja ya, ya. Kalau Mama Linda kan di Solo. Kalau ayah kamu nggak tahu, mungkin makan sana di Jayapura sana. Katanya di Jayapura kan sekarang, di Jayapura apa di Makassar, nggak tahu. Gitu.
wajan Kalimantan juga. Selamat malam buat keluarga Siahaan semuanya. Salam damai, salam hormat, salam bahagia dari Wahyu. Gitu. Udah sekian aja ya. Cukup sekian karena saya mau menyelesaikan pekerjaan saya. Dan di sini jam 10 malam, di Indonesia jam 9. Junior ndak lagi pun udah mau tidur kan nak ya. Katanya kan jam 9 lebih bu tidurnya. Kadang sampai jam setengah 10 paling lambat. Katanya kan gak boleh malam-malam. Kalau main game gak boleh lama-lama. Ya, begitu juga. Katanya iya, satu lagi. Ibu bener ta gak mau pulang ke Jogja sama Mbak Yuli, sama Mas Fajar. Bukannya gak mau, bukannya gak boleh. Kan masih ada COVID nak, masih ada Corona. Belum bisa kesana ya. Lagian kan Mas Fajar ini kan entar lagi mau ujian. Mbak Yulinya kan udah dapat kerja di Jepara, Jawa Tengah. Nah sekarang udah gak di Lampung. Mas Fajarnya juga udah di Jawa Tengah, di Jepara. Deket sebenarnya, deket, kita deket. Nanti kalau sudah gak ada COVID, gak ada Corona katanya ya. Ibu sekarang ada Corona tapi jangan takut, kita harus jaga kebersihan, cuci tangan, kata Uti, kata Mama Linda. Harus ganti baju kalau dari luar, harus cuci tangan bersih, katanya gimana cara cuci tangan. Makanya sabar, nanti kalau sudah gak ada Corona, nanti Ibu, Mbak Yuli, Mas Fajar, nanti main ke tempat Junior, kalau gak tempat Uti di Jogja ya. Kalau Mama Linda kan di Solo. Ya, nanti ibu pulang, nanti pulang, nanti kita ketemu ya nak ya. Terima kasih yang sudah menonton juga. Bye. Salam dari BMI Hong Kong. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga di Jogja, Solo, Kalimantan. Dan di Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur ya, terus sama yang di Jembatan 5. Dan, ayo, terima kasih.